So hey guys, ini video yang simple. Blower Saga BLM yang buka lari creator. Ini adalah benda 12 tahun dulu. Okay. So kita nak buka apa dalam dia. So kita buka tengok. Sebab dia suara rosak kan. So kita buka aja. Kita tengok. Dia cabut, tak dapat cabut pun. Okay. So maksudnya kena pakai screwdriver lah. Bukakan kipas itu dulu. Bukakan kipas ini dulu. So saya cuba guna nombor 8 nya. Nombor 8 nya itu size. Susah masuk juga. Okay, nombor 8 boleh. Okay, size nombor 8 lah. Pakai screw size nombor 8. Kita buka tengok. Dalam dia biar kipas lah rosak. Ini panggil video what inside. Apa inside? Kadang-kadang you orang tak berani cabut sendiri kan. Suara rosak, kita cuba cabut. Tak dapat buka juga sebab sangat ketat. Terus saja nak dulu. Kopikan dia. Susah juga tak dapat kopi ya. Mungkin dia sudah tak lama. Jadi kita try tengok. Tadi suruh screw balik, susah buka balik. Aku tak lalang. Macam ini saja. Dia punya ya, bagi orang tengok. Okay. So 12 tahun tak pernah cuci. Okay. So memang kutuk. So ini. So memang tak dapat cabut ke lah. Dia sudah susah-susah cabut. So ada yang cakap screw ketat sikit. Actually tak payahlah, kilang dia sudah screw ketat. Dia sudah agak lalang. So ini adalah motor dia. Okay. Saya sekarang try tengok boleh cabut ini motor keluar tak. Susah patah. So memang susah cabut keluar. Memang tak jarang cabut keluar. So lepas 12 tahun tak pernah servis, tak pernah tukar blower, atau mereka cakap tip saja. Kita tengok bertambah kotor dia. Bertambah kotor. Okay. 12 tahun.
tak pernah tukar. So biasa jalan tukarkan blower lah. Servis memang cabut pun susah. Tengok suara-suara cabut lama tak keluar pun. So tak payah risau. Takut itu skru akan terjabut. Okay. So ini motor dia lah. Saya zoom sikit. Ini motor dia. Soket. Okay. Okay, motor punya brush dah rosak. Boleh nampak. Okay, motor sudah 12 tahun berputar. Saya tak ada try lah. Tapi saya rasa boleh repair. Tak baloi pun. Sebab beli original baru 100 lebih saja. Itu saja. Jika sukakan video ni, bagilah satu like dan subscribe dan Twitter channel. Nanti terima kasih menonton. So, jangan tukar blower. Kalau tidak, setiap hari memang isap benda macam ni kat dalam Twitter. Okay? Dan thanks for watching. Goodbye.